teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Pajon Channel. Saat ini saya telah berada di sini teman-teman, di tempat biasa saya menjebak burung, tapi burungnya yang kemarin saya pikat kemarin-kemarin sudah tidak mau lagi dipikat teman-teman atau dijebak. Dia tidak mendekat lagi ketika mendengar suara pikat, seolah-olah tidak peduli teman-teman. Dan sekarang akan saya coba aja jebak lagi atau akan saya coba pikat lagi karena lama tidak pikat di sini. Bagaimana, apakah masih takut pada suara pikatan teman-teman? Tonton saja videonya sampai selesai.
Ini sorry teman-teman, ternyata kameranya tidak terekam barusan. Ini dapat 4 ekor dan 1 ekor terujukan, 3 ekornya burung kecil-kecil. Saya kira kameranya telah terekam, ternyata tidak. Padahal seru. Ini jebakan kedua. Oke, saya ambil dulu. Nanti saya lanjut ke jebakan ketiga, apakah masih ada burung yang datang. Oke teman-teman, ini dia hasil menjebak burung kali ini di tempat ini. Ternyata sudah agresif lagi burungnya teman-teman. Tapi sayang, jebakan kedua barusan tidak terekam. Kelupaan memencet tombol kameranya. Dan jebakan kedua berhasil dapat 1 terujukan teman-teman dan 3 ekor burung kecil. Oke, seperti biasa hasil jebakan langsung saja saya rilis. Mantap. Oke, terujukannya terakhir saja. Oke. Dan ini tinggal terujukannya. Bulu ekornya rontok teman-teman itu, tapi bukan karena pulut. Barusan saya salah megang dan terpegang ekornya mau kabur, jadi terlepas semua ekornya teman-teman. Oke. Terujukannya nampak mudah teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah menjebak burung di tempat ini. Ternyata setelah lama tidak dipikat atau tidak dijebak, ternyata burungnya sudah agresif teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur. Dan tonton saja video-video saya berikutnya teman-teman.